Novel Ayat-Ayat Cinta bercerita tentang seorang laki-laki bernama Fahri yang sekolah di Al-Azhar Kairo Mesir. Dia ini orang yang sangat berusaha untuk mematuhi ajaran agama Islam. Tapi justru menunjukkan di mana saat kita semakin beriman, cobaan yang datang akan semakin berat. Dan menariknya adalah yang saya dapat dari buku ini, jangan pernah sedikit pun kita merasa benar atau merasa suci, karena di saat itu muncul biasanya ujian itu akan datang. Nah, kalau lagi beres-beres yang cukup banyak barang anak-anak saya itu, ada waktu yang lumayan untuk bisa mendengarkan bukunya. Saya baru saja menyelesaikan proses narasi buku bestseller Ayat-Ayat Cinta. Jangan lupa dengarkan buku Ayat-Ayat Cinta eksklusif hanya di Storytel.